Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pagi hari ini kita akan memberikan POC air cucian beras yang sudah difermentasi sebelumnya. Teman-teman, manfaat air cucian beras ini sangat banyak untuk tanaman, yaitu untuk menjaga kesuburan tanaman dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Dan juga POC air cucian beras ini untuk menjaga ketahanan tanaman terhadap serangan hama. Untuk cara membuat atau fermentasi POC air cucian beras ini, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya atau di link deskripsi video ini nanti. Teman-teman, untuk cara menggunakan POC dari air cucian beras ini, dosisnya 1 dibanding 40 atau 50. Di sini kita sudah siapkan 20 liter air. Untuk takaran 20 liter air, kita akan memberikan 1/2 liter atau gayung ukuran yang kecil ini. Ini takaran 1/2 liter, teman-teman, untuk dilarutkan dengan 20 liter air. Lanjut kita aplikasi ke tanaman. Untuk pot ukuran 50 ini, teman-teman bisa berikan 3 gayung ini atau 3 liter. Air cucian beras ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Untuk pot ukuran 40 ini, teman-teman bisa berikan 2 gayung. Berikutnya, saya akan meneruskan untuk pemberian ke tanaman yang lain. Sekian, terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.